Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Senin Kamis merupakan salah satu puasa sunnah di hari Senin dan Kamis yang sering dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Mengingat adanya mukjizat dan manfaat di balik puasa sunnah ini, dikutip dari buku Mengapa Harus Puasa Sunnah Senin dan Kamis, karya Asror Mabruk Faza, hari Senin dan Kamis merupakan hari-hari yang istimewa bagi Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu menanti-nanti untuk puasa pada dua hari tersebut. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunggu-nunggu saat berpuasa pada hari Senin dan juga Kamis. Hadis riwayat Ahmad. Puasa menjadi salah satu rukun Islam yang tentunya harus dilakukan. Pada dasarnya, puasa itu terdiri dari dua jenis, wajib dan juga sunnah. Jika puasa wajib, tentu semua orang tahu, yakni puasa di bulan Ramadan. Sementara untuk puasa sunnah adalah segala jenis puasa selain di bulan Ramadan, termasuk puasa Senin dan Kamis. Banyak sekali puasa yang termasuk pada jenis puasa sunnah. Dari mulai puasa Nabi Dawud, puasa Sawal, atau puasa Senin dan Kamis. Kebanyakan masyarakat lebih sering melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis karena kemudahan dan beberapa keistimewaannya. Meskipun begitu, pahala puasa ini pun sangat istimewa sekali, bahkan berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia meninggalkan syahwat dan makan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Ahmad. Mengenal puasa Senin dan Kamis. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasanya amalan puasa ini adalah amalan yang istimewa karena pahalanya langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwasanya banyak sekali yang termasuk amalan puasa sunnah. Salah satu puasa sunnah yang banyak dilakukan oleh umat Islam adalah puasa Senin dan juga Kamis. Dari hadis tersebut dapat juga kita ketahui bahwasanya amalan puasa ini adalah amalan yang istimewa karena pahalanya langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwasanya banyak sekali yang termasuk amalan puasa sunnah. Salah satu puasa sunnah yang banyak dilakukan oleh umat Islam adalah puasa Senin dan juga Kamis. Keutamaan puasa Senin dan Kamis. Baik puasa Senin dan Kamis maupun puasa sunnah lainnya punya keistimewaan tersendiri. Khusus untuk puasa Senin dan Kamis, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Beberapa hadis tersebut adalah sebagai berikut. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa Senin. Kemudian Rasulullah pun menjawab, hari Senin adalah hari lahirku, hari aku diutus atau hari mulai diturunkannya wahyu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis lain menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
seluruh amal disetorkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku lebih menyukai pada saat setor amal tersebut dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. 5 mukjizat puasa Senin dan Kamis yang perlu dipahami oleh umat Islam. Hari ketika amal para hamba diperiksa. Buku inilah alasan Rasulullah SAW menganjurkan puasa sunnah oleh Haji Amirullah Sarbini dan Haja Isnur Aini. Menyebutkan alasan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh berpuasa Senin dan juga Kamis pada umatnya. Salah satunya karena hari Senin dan Kamis merupakan waktu amal-amal para hamba akan dilaporkan dan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis Tirmizi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal-amal perbuatan itu diajukan pada hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu, aku ingin amal perbuatanku diajukan pada saat aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Tirmizi. Hari dibukanya pintu-pintu surga. Setiap tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu surga pada bulan Ramadan. Sementara setiap pekannya, Allah membukakan pintu-pintu surga untuk hamba-hambanya pada hari Senin dan juga Kamis. Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampuni dalam kedua hari itu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan segala pun. Kecuali orang yang diantaranya dan saudaranya terdapat permusuhan. Kemudian dikatakan, "Lihatlah kedua orang itu hingga keduanya berdamai." Hadis riwayat Al-Khattab, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari buku Dahsyatnya Puasa Wajib dan Sunnah, rekomendasi Rasulullah yang ditulis oleh Amirullah Syarbini dan Sumantri. Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada Senin, 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Hari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad pada hari Senin. Nabi Muhammad pun menyambut dengan ritual khusus pada hari itu, yakni berpuasa. Sebagai umat Islam yang baik, tentunya kita lebih mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an dengan berpuasa sebagaimana Nabi Muhammad telah mencontohkannya. Solusi menuju takwa. Solusi agar puasa yang kita kerjakan mencapai tujuan takwa dapat dijawab dengan melakukan puasa Senin dan Kamis. Dari buku Puasa Senin dan Kamis oleh Imas Kurniasi. Hal ini disebabkan bahwa untuk memulai puasa Senin dan Kamis dilandasi dengan niat yang ikhlas. Sebab keikhlasan tersebut sebagai modal awal untuk menjalani puasa sunnah sekaligus sebagai pembeda dengan ibadah lainnya. Masya Allah, itulah salah satu mukjizat dari keistimewaan puasa Senin dan Kamis. Semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Izzuddin bin Abdissalam wafat pada tahun 660 Hijriah.
Beliau mengatakan dalam kitabnya setidaknya ada 7 faedah atau kegunaan berpuasa di bulan Ramadan. Faedah yang dimaksud adalah membangun diri baik dari segi agama maupun dari segi individual. 7 faedah tersebut diantaranya adalah meningkatkan derajat, lalu menghapus kesalahan atau dosa, mengalahkan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, bersyukur, mengetahui nikmat yang tersembunyi, dan mencegah keinginan dalam berbuat maksiat. Semoga di bulan puasa ini kita bisa mengoptimalkan dalam beribadah dan berpuasa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.